Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan ICU48 yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang semuanya. Yeay! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian ya. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag ICU48. Wow, okay. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya ya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Day, JKT48, WD, sampai bertemu sebentar lagi. Selamat sore semuanya. Kalian lagi pada ada keluhan apa aja nih? Ada yang sakit tenggorokan kah? Karena kebanyakan pantun sama teriakin Oshi itu di mana-mana kan? Iya nih pasti. Atau ada juga yang pegel-pegel nih kan? Angkat lightstick deh kayak orang demo tuh. Atau ada yang sakit kepala gitu. Coba sih cerita kenapa oleng sih. Nih pada oleng nih Gen 11 lucu-lucu ya? Yeah, demen lu semua. Ah, oke. Okay. Kalau gitu kalian semua datang ke tempat yang sangat tepat. Karena kita sekarang ada di ICU48, guys. Tempat buat ngobati segala penyakit yang berhubungan dengan hati dan Oshi. Kira-kira hari ini pasiennya kayak gimana aja, guys? Oke lah kalau gitu. Kita langsung saja. Jadi gimana ya? Jadi ingat masa-masa aku akademi deh. Dulu mereka tuh pertanyaannya tuh kayak apa ya? Kayak masalah aku dulu gitu. Insecure dan kayak menyesal udah perform tapi masih kurang gitu istilah katanya kan. Nyesel, iya abis pulang. Nangis-nangis di gojek-gojek-gojek juga, iya gitu kan. Iya loh, aku juga modelannya kayak Gisel juga dulu. Maksudnya kayak pulang-pulang kayak sering nangis gitu abis selesai perform. Karena kayak aku ngerasa, aduh. Satu, perform gue tadi kurang. Ada salah dikit, aku langsung menyesal gitu loh guys. Kayak, ya namanya juga mungkin kita gara-gara sifat dan karakter idol kita kali ya gitu ya. Tapi pasti kalian semua juga pernah gitu gak sih? Padahal kalian udah ngelakuin yang terbaik menurut orang lain gitu. Kayak udah pas lah. Tapi kalian pasti ngerasa kurang gitu. Iya gak sih? Setuju banget kan? Aku juga tuh kayak gitu. Terus kayak berat juga sih kayak menjalankan semua keseharian itu dengan sekolah. Sekarang mereka pasti masih pada sekolah kan? Masih kayak pada belajar gitu. Harus ditimpa lagi sama kegiatan-kegiatan yang ada di sini gitu kan. Ya walaupun kita juga seneng gitu kan ada di sini. Ya kan? Menurut aku sih itu selain kita dulu kan aku juga sekolah ya. Aku sekolah terus aku sambil jaketian. Sebenarnya aku seneng sih sengaja tahu aku jaketian supaya enggak masuk sekolah. Enggak, maaf ya Bu Guru bohong. Boong guys, aku tuh beneran sekolah setiap pagi. Cuma kadang tidur aja di sekolah soalnya ngantuk ya kan. Jadi gak apa-apa. Soalnya seru, kalau misalnya pulang sekolah kan biasanya dulu tuh aku pulang jam 2. Nah itu aku sampai sore gak ngapa-ngapain. Untung aja aku masuk JKT diterima, makasih ya. Diterima kan, terus akhirnya yaudah pulang sekolah langsung JKT-an sampai malam. Jadi bener-bener seharian tuh ada kegiatan full produktif gitu. Jadi seru sih. Waktu dulu pas aku masih akademi ya, wah itu aku paling suka banget sih pas akademi, jujur. Hal yang paling memorable menurut aku adalah pas aku akademi. Karena aku
di situ kayak apa ya, suka nari kan, aku suka banget nari. Terus aku ngafalin banyak blocking, ngafalin banyak setlist juga, itu aku suka banget. Setiap hari gonta-ganti setlist, everyday it's my day, ya ga sih? Ya kan? Masih inget kan nih everyday it's my day? Masa? Pokoknya gitu deh, aku kayak setiap hari gonta-ganti setlist. Ya mungkin kayak orang-orang liatnya, ih capek banget loh, setiap hari teateran gitu kan. Sabtu minggu lu 2 show, terus pulang-pulang latihan, capek banget gitu kan. Terus tapi kayak, tapi seru cuy, lu belum pernah ngerasain aja, makanya masuk JKT kan, gitu ga sih? Tapi seru, walaupun capek ya semuanya itu ya, ya seru aja karena memang suka juga gak sih? Karena emang suka juga. Terus aku seneng kayak belajar setlist-setlist baru tuh, seneng banget. Karena kalau misalkan, kalau aku dulu ya, aku bawain setlist monoton gitu ya kurang seru aja. Untung aja aku kayak bawain Pajama, BNT, KT, J gitu kan. Makanya aku seru banget waktu dulu tuh. Ya udah deh begitu, sepertinya ceritanya habis ya. Ya udah ya. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Entah itu hal yang berat atau yang mudah. Tapi jika kita terus ingin berubah, ada kemauan, pasti semuanya itu bisa. Semuanya jangan menyerah. Terus berusaha keras untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena hasil tidak akan ada yang mengkhianati. Aku Dr. Day dari JKT48, izin pamit. Yeay. Oke, jadi kita bakal ngapain hari ini? Hari ini kita mau bacain live tweet hari ini dengan hashtag ICU48. IC. Let's go. Posisiang. Oke. Gak usah posisiang. Siapa yang mau baca duluan? Ewa. Oke. Aku mau baca dari Kak MKDavi21 underscore. Semangat dokter yang udah lama tidak joget kadek. Jalan-jalan ketemu dia sebelum jalan. Itu pantun. Ulang ya. Jalan-jalan ketemu dia. Cakep. Sebelum jalan makan bubur. Cakep. Teruntuk Kak Dea Angelia, makasih udah menghibur. Jalan-jalan bertemu mereka, jaga kesehatan Kak Dea. Kak Dea. Kali sedih banget fotonya dong. Gini. Tolong dong itu di scroll aja Kak Dea. Aku mau baca. Aku mau baca Kak Dea. Aku mau baca dari Nive Kevin. Si Ari pergi ke Tasik. Cakep. Pulangnya ke Gresik. Matahari boleh bersinar terik, tapi tetap Kelly yang paling menarik. Oh iya Kelly, jangan suka overthinking terus ya. Iya, makasih Kak. Aku dong, aku mau baca dari kakak Milanya Lalisa. Mau pantun buat Raisa. Kobloknya membeli gultik. Cakep. KFX Sudirman membeli celana panjang. Cakep. Kelly sangat cantik. Raisa sangat cantik, membuat hatiku berdebar kencang. Salam cinta dariku mana? Di A5. Oh, A5 mana A5? Mana orangnya? Oh, nah. Mana okay. Sih? Oh, nah, jadi, hai. Ya, next. Dapatnya A5 loh, mantap. Keren. Awan lah, A1, Redmi. Siapa lagi baca? Siapa lagi baca? Aku. Ini dari KFP. Semangat, Kelly Jenner. Don't let negative thought bring you down. We're here for you. Ya guys, gak boleh guys. Aku mau dari Karama. Opening dimulai dengan komedi dan diteruskan dengan sesi sharing antara Kade dan adik-adiknya di Gen 10. Good job Kade, sudah mau berbagi dan menjadi tempat melepas cerita adik-adiknya di Gen 10. Kamu hebat Kade, Gen 10 juga hebat. Semangat semua, terima kasih. Siapa lagi? Siapa? Yuk. Nih deh, aku deh. Dari Kak Rian, Dak Dik Duk Der. Giselle, izinkanku untuk berpantun. Tokyo itu ibu kotanya Jepang.
Iya cakep. Kalau kamu Cak itu menompen. Iya ya, benar-benar. Dari kemarin aku cuma bilang, Giselle aku Batman. Eh kangen. Bohong nih, dia sering mention aku juga sih. Nih. Itu kayaknya profile picture-nya juga bukan Giselle. Iya, bro. Tuh kan, ini langsung kecilin. Ketahuan kamu kan. Ih, parah banget ya, benar-benar yang jangan ini dibaca, nih, harus yang dikasih lain. Pasal perolehan Oshi. Aku juga ya, jangan-jangan. Aku deh, aku baca dari Kavit at Ella. Semangat kamu di JKT48, aku selalu mendukungmu dari jauh. Selamat hari Minggu, Ella dan Kelly. God bless. Hey, God bless you too. Kasih. Hah? Oh, kira-kira. Baca deh. Kel, baca Kel. Ada. Kamu belum baca. Mana kakaknya? Ada sini enggak? Enggak ada. Ya. Ada. Mana? Ada di belakang. Hai. Baca sana. Dari Kak Gerardus, event ICU48 awalnya sketsa komedi yang akhirnya dibungkus dengan sharing session. Secara tidak langsung, ini kayak ngelepasin unek-unek dan atau kegelisahan yang ada di member Gen 10 saat ini. Beruntung bisa datang di event kali ini. Sumpah, kali ini lu keren. Good job, Kade. Ketibang, kira dia mau nyanyi. Sumpah, tiba-tibung. Mirip sih. Good job. Kakak Jelat, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Next. Ella mau baca lagi dari Kak Ales. Ya gak sih? Ya, baca. Dari Kak Ales, izin pantun buat Oshi aku satu-satunya. Walaupun kadang oleng, tapi aku tetap harus berdiri tegak. Oke, okay? Ya semangat ya. Oke, ada wayang makan kedondong. Cakep. Dia sayang, kangen Jiko dulu dong. I love you in private, Kade. Sehat-sehat ya kamu, air putihnya diminum, nasinya dimakan. Love. Okay. I love you in private ya, private mah les ya. I love you in private. Oke. Okay. Nah sekarang kita udah bacain keseruan live. Sekarang kita mau seru-seruan lagi. Kita panggil teman-teman ya. Teman-teman. Teman-teman. Yolo. Cantik sih. Gimana? Selamat menikmati. Ya, tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama, Koi Suruh Fortune Cookie yang mencinta. Lalu yang kedua ada Bingo. Lalu yang ketiga ada Shoujo Tachio, Gadis Remaja. Gimana seru gak? Masih mau lanjut? Mau! Nah, karena pada mau lanjut, mari kita dengarkan lagu yang terakhir dari kami. Iwake maybe, alasanku maybe. Bagus banget tadi performnya. Arigato. Seru ya? Seru banget. Oke, tadi kita udah seru-seruan bareng nih kan, udah main-main. Sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Terus dukung Generasi 10 ya, dan JKT48 juga. Dan sampai jumpa lagi di variety show berikutnya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tunggu dulu. Sebelumnya kita ada pengumuman sebentar ya. Oke, silakan. Wow, what is this? Wow.
congrats. Coming soon. Selamat jam 10. Wow. Ya. Semangat, Andy. Ya. Oke. Jadi JKT48 akan kembali membawakan Pajama Drive yang dibawakan oleh yang pastinya sangat berbeda sekali formasinya karena hanya dengan 8 member. Wow, keren banget ya. Keren. Nah, untuk tanggal Sonichi-nya kita tunggu nanti ya. Info selanjutnya akan diberikan nanti. Oke, semuanya. Semangat ya Gen 10, kalian hebat deh. Terima kasih. Terus memberikan yang terbaik semuanya. Jangan lupa dukung generasi 10 ya dan member-member JKT48 juga. Karena berkat dukungan kalian, kita dapat berjuang dan terus memberikan energi positif kepada kalian semua. Izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan ICU48 oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang buat hati kalian penuh dengan cinta. Nantikan terus schedule berikutnya dari live streaming JKT48. Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket to shoot roulette dan cekica, harap tunggu sebentar dan tunggu arahan dari staff ya. Semuanya selalu jaga kesehatan, sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Day, semuanya bye-bye.